Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anjeli Festin Lase, jurusan Sistem Informasi. Jadi saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Ramalan Pengadaan Stok Kartu ATM Menggunakan Metode Hollinters. Langsung saja masuk ke latar belakangnya. Bank BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia yang didirikan di Purwakarta dengan memiliki visi menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Misinya memberikan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Menyediakan pelayanan yang prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja, serta teknologi informasi yang handal dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Adapun permasalahan yang saya angkat di sini yaitu permasalahan yang dihadapi perusahaan saat ini yaitu estimasi pemesanan kartu ATM yang tidak efisien sehingga mengakibatkan kekurangan persediaan stok kartu ATM. Batasan masalah. Di sini batasan masalahnya ada 6. Yang pertama, data yang saya gunakan adalah data pemakaian kartu ATM periode Januari sampai Desember 2018. Yang kedua, periode penelitian dilakukan secara per bulan. Yang ketiga, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hollinters. Keempat, nilai alfa yang digunakan ada 3. Yang pertama, 0,1, 0,5, dan 0,9. Kelima, hasil akhir dari perhitungan metode ini adalah menentukan banyaknya jumlah pengadaan stok kartu ATM pada periode selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk mengukur tingkat kesalahan dalam perhitungan peramalan, saya menggunakan metode perbandingan eksponensial atau MPE. Berikut penjelasan dari metode saya. Metode Hollinters merupakan metode pemulusan dengan dua parameter atau pemulusan ganda untuk tipe data yang mengandung kecenderungan atau tren. Metode Hollinters terbagi menjadi dua tipe, yakni Hollinters aditif dan Hollinters multiplikatif. Hollinters aditif merupakan metode penambahan musiman yang digunakan untuk variasi musiman yang bersifat konstan. Sedangkan Hollinters multiplikatif merupakan metode perkalian musiman yang digunakan untuk variasi data musiman yang mengalami peningkatan atau penurunan. Dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang, di sini saya menggunakan perhitungan dari Hollinters multiplikatif. Adapun rumusnya, ada 5 langkah. Yang pertama, perhitungan nilai LT atau pemulusan keseluruhan. Yang kedua, perhitungan nilai TT atau pemulusan trend. Yang ketiga, perhitungan nilai ST atau pemulusan musiman. Yang keempat, perhitungan nilai FT plus P atau ramalan, dan yang terakhir, perhitungan ketepatan hasil prediksi atau MPE. Nah, ini saya langsung demokan aplikasi atau program saya. Di sini saya kita input username-nya. Oke. Ini tampilan beranda dari program saya. Di sini ada menu beranda, pemakaian, ramalan, dan loket. Dan tentu saja ke menu pemakaian. Di menu pemakaian ini ada menu input data, menu edit, dan menu hapus.
di sini data sampel 2018 dari Januari sampai Desember. Nah, apabila kita mau tambah data baru, kita bisa input data pemakaian dengan misalnya 2019. Bulan Januari pemakaiannya 1.254 kartu. Ini tahun-tahun yang di sini merupakan yang menjadi tahun sampel untuk memprediksi stok kartu yang akan disediakan di Januari 2020. Data tersebut kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, di sini dia datanya, data baru tadi ada di sini. 2019 Januari pemakaian 1.234 kartu. Nah, apabila di inputan kita itu ada yang salah, kita bisa edit. Misalnya pemakaiannya cuma 1.123 kartu. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, berubah. Nah, apabila data ini kita mau hapus, kita klik menu hapusnya. Data yang tadi kita tambahkan sudah terhapus. Sekarang kita masuk ke menu peramalan. Menu peramalan di sini tersedia untuk tahun sampel, bulan, alfa, beta, dan gamma. Untuk tahun sampelnya kita gunakan 2018 karena kita menggunakan data satu tahun, yaitu di tahun 2018. Seandainya ini ada periodenya selama 2 tahun, di sini bisa kita pilih, tapi ini karena data sampelnya saya ambil 1 tahun periode, makanya di sini pilihannya cuma 1. Terus untuk Januarinya, Januari sampai Desember. Terus untuk nilai alfa tadi yang sudah saya jelaskan di batasan masalah itu ada 3, 0,1, 0,5, dan 0,9. Jadi kita bisa pilih dan kita mau pakai nilai apa yang mana, yang 0,1, 0,5, atau 0,9. Kita coba di 0,1. Untuk beta dan gamma, untuk nilainya tetap langsung saja kita proses. Nah, di sini muncul hasil dari perhitungan yang tadi. Tampilkan hasil perhitungannya. Ini. Tahun 2019, bulan Januari, pemakaian periode sebelumnya 113. Untuk hasil prediksi di Januari 2019, kemungkinan itu yang kita butuhkan 140 kartu. Kita bisa lihat di bawah untuk nilai LT, STT, ST, nilai LT, TT, ST, RT, dan MPE. MPE tadi tingkat error. Nah, di Januari tingkat errornya -1,84. Seandainya kita mau coba pakai 0,5 untuk bulannya Mei, proses, tampilkan hasil perhitungan. Nah, di sini tahun 2019, tahun yang kita prediksi, bulan Mei, pemakaian periode sebelumnya di bulan Mei 2018 sebanyak 132 kartu. Di hasil prediksi untuk bulan Mei 2019, 80 kartu. Jadi, kita bisa lihat di bawah sini.
Mei 2019 nilai FT atau nilai ramalannya sebesar 80 kartu. Oke, demikian presentasi dan demo program saya. Apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, selamat siang.